Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya, Made Siman S. Video kali ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya yang berjudul Permainan Bola Besar Sepak Bola bagian yang pertama. Baiklah, kali ini saya akan bawakan materi permainan bola besar sepak bola bagian yang kedua. Pada video sebelumnya telah dijelaskan mengenai definisi atau pengertian dari permainan sepak bola serta perlengkapan pemain yang digunakan saat bertanding sepak bola. Selanjutnya, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang gerak dasar yang ada dalam permainan sepak bola. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian cermati video gerak dasar berikut ini. Baiklah, gerak dasar yang pertama yang ada dalam permainan sepak bola yaitu gerak dasar lokomotor. Contohnya yaitu lari bola balik, lari zigzag, lompat dengan satu kaki atau dua kaki ke depan, ke belakang, maupun ke samping kanan atau kiri. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian amati video berikut ini. Gerak dasar berikutnya yaitu gerak dasar non-lokomotor. Adapun contohnya seperti pemanasan statis, pemanasan dinamis, sit-up, push-up, leg-up, jongkok bangun, dan lompat di tempat. Nah, silakan kalian amati contoh dalam bentuk video berikut ini. Kemudian, gerak dasar yang terakhir yaitu gerak dasar manipulatif. Gerak dasar ini merupakan bagian dari teknik dasar yang ada dalam permainan sepak bola. Bagi anak-anak yang suka atau gemar bermain sepak bola, pasti sudah tahu gerak dasar yang dimaksud. Nah, berikut merupakan contoh gerak dasar manipulatif, yaitu ada mengoper atau menendang bola, juga dengan passing atau shooting. Berikutnya ada menahan bola atau kontrol. Kemudian ada menggiring bola atau dribbling. Ada lemparan ke dalam atau draw in. Kemudian juga ada menyundul bola atau heading. Dan gerak dasar manipulatif berikutnya yaitu lempar tangkap bola. Gerak dasar ini biasanya dilakukan khusus untuk
latihan penjaga gawang atau kiper. Tetapi bisa juga dilakukan oleh pemain saat melakukan pemanasan atau latihan pergerakan dengan bermain lempar tangkap bola. Tentunya bola yang digunakan yaitu bola sepak bola. Nah, untuk video gerak dasar manipulatif nanti akan dijelaskan di materi berikutnya tentang teknik dasar dalam permainan sepak bola. Baiklah, demikian materi tentang gerak dasar dalam permainan sepak bola. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan share ya. Dan sampai bertemu kembali di video saya yang berikutnya tentang teknik dasar dalam permainan sepak bola. Terima kasih.